Walau sempat dilarang beroperasi karena penyebaran COVID-19, kini perusahaan otobus angkutan antar kota dalam provinsi di Kabupaten Toraja Utara kini kembali mulai beroperasi pada penerapan new normal yang diterapkan oleh pemerintah. Penumpang yang hendak bepergian ke luar daerah terlebih dahulu memperlihatkan surat keterangan berbadan sehat yang diperiksa oleh petugas yang berjaga di setiap perwakilan bus. Sebelum mengambil tiket, para penumpang juga harus menggunakan masker serta mencuci tangan. Perusahaan otobus angkutan antar kota dalam provinsi juga dibatasi dalam mengangkut penumpang. Setiap bus yang hendak berangkat akan diperiksa langsung oleh Dinas Perhubungan yang langsung masuk ke dalam bus melakukan pemeriksaan. Di dalam bus, para penumpang akan diatur dengan menjaga jarak. Sopir dan kondektur juga menggunakan hand sanitizer sebelum naik ke atas bus.